guys, sekarang kita udah sampai di Warung Setiawan. Ini tempat tempatnya ada di dalam rumah ya. Timbang lama-lama, kita langsung sikat. Sekarang nih makannya udah datang nih. Aku udah ngiler banget nih. Ini ada nih. Ini mujair nyat-nyatnya. Ini mujair nyat-nyat, terus ada sayurnya sini. Ini kayaknya kalau enggak salah sayur bayam. Ini sayur bayam sama nasi. Terus di sini juga ada ayam. Ayam bakarnya, guys. Di Warung Setiawan nih nyediain ayam bakar juga nih. Ayam bakarnya nih. Tuh, rata nggak ya. Ada sambalnya juga, ini sambal terasinya juga. Cuman lama-lama saya juga udah lapar, ini jam makan siang, langsung kita sikat. Udah cobain dari mujairnya, lihatnya saya cuci tangan dulu pakai kobokan. Sikat, guys. Sikat. Kita uak-uak dulu nasinya ya, guys. Biar nggak panas. Kita beberin. Oke. Pertama-tama, saya pengen nyobain bumbunya dulu ya. Bumbunya aja. Sebelum pakai daging ikan, kan. Ini bumbunya. Nah, ini bumbunya. Luar biasa nih, guys, luar biasa banget rasanya. Gurih bumbunya ini, bumbunya nyatnya ini benar-benar gurih, bumbu kuningnya. Kalian nggak bakal nyesel kalau misalkan bisa makan di sini ya. Asli, Warung Setiawan ini rekomend banget ikan nyat-nyatnya. Oke, sekarang kita langsung sikat sama daging ikannya. Tapi kalian harus hati-hati ya, kalau makan mujair nyat-nyat itu emang durinya agak banyak. Jadi kalian harus perhatiin juga. Ini mantap banget nih. Nasi sama sayurnya. Oke, guys. Cobain pertama. Dadadadadad. Wah, sikat, guys. Asli, guys, ini benar-benar endul. Ini, guys, ini sayurnya enak banget aja. Oke, okay. Sayurnya. Ya, guys, ya. Ini. Kita sikat. Mantap banget, guys. Ini dari rasanya ini emang benar-benar luar biasa ya, guys, ya. Dari bumbunya ini, bumbu genep, bumbu kuning yang ada di sini. Wah. Enak benar. Kita makan pakai potongan cabai. Ini cabai ya, guys, cabai. Bukan kaleng-kaleng, ini cabai. Ini cabai. Ini cabai. Kena cabai lagi, guys. Wah, pedesnya, guys, cabenya. Oh, coba.
tapi ternyata pedas banget tuh. Ya meledak. Oke, udah nyoba ini. Sekarang kita nyobain ayam makarnya nih. Ini ayam makarnya. Tuh. Dan ini ayam makarnya nih. Apa enggak ngiler kalian ngeliatin ayamnya nih? Hah? Duh. Eh, enggak ngiler nih. Duh, enggak ngiler. Hah? Oke, kita sikat. Pakai sambal. Pakai sambalnya yang banyak. Tuh. Ini sampai ketutupan, guys. Sampai ketutupan. Ayam sama sambalnya nih, sambalnya yang melimpah. Kita sikat. Rasa bumbu ayam bakarnya, guys. Beuh. Pecah. Kita sampai enggak bisa ngomong apa-apa, benar-benar. Mantap, guys. Teman sayurnya, teman sayur. Emang ya, guys, ya. Kalian enggak bakal nyesel datang ke warung Setiawan. Karena apa? Makannya enak. Menunya di sini emang benar-benar enak-enak. Terus yang kedua, tempatnya ini benar-benar cozy banget. Cozy banget, serius. Nah, pokoknya rasa di sini pecah. Sikat lagi ayamnya, guys. Wah. Ini sambalnya benar-benar enak, ya. Ini kalau saya nih, saya kan doyan pedes. Kalau saya dikasih ini, sambalnya ini, semangkok habis sama saya, cuman sama satu ayam. Benar. Iya, suapan kedua ayamnya. Enggak ngiler, enggak ngiler. Sikat. Aduh. Sampai enggak bisa berkata-kata, guys. Serius. Mantap. Sama harapannya nih, harapannya. Coba, guys, ngeliatin. Kalian apa enggak ngiler ngeliatin ini? Oh ya, bagi kalian yang pengen tahu alamatnya, alamatnya Warung Setiawan ini ada di bawah sini, ya. Ini alamatnya ada di bawah sini. Jadi kalian yang emang benar-benar pengen tahu cita rasa ikan mujarnya tiapnya di sini sama ikan ayam bakarnya, langsung aja nih ada di bawah sini, ya. Alamatnya langsung ada di bawah sini, oke? Okay? Ini, guys, suapan terakhir kita, guys. Mantap. Oke, guys, kita udah selesai makan. Kita udah sikat nih ayam-ayamnya. Ayam bakar juga udah kita habisin. Pokoknya sampai ludes. Oke. Nah, oke, guys, jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, yaitu Bagofood. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Pencet tombol lonceng sebelah kanan untuk tidak tertinggal video-video kita selanjutnya. See you in the next video and cabut!